This is my first trip, first visit, first coming to Gaming House. Tolong suapin. Aduh, enaknya. Enak sekali ya, Mbak Dek. Katanya ini tidurnya favoritnya Nabi. Oh iya. Nanti sekarang sembuang ya? Nah, sekarang sembuang. Aduh, sampai kiyup-kiyup. Beli bolu lagi. Tinggalan pesawat, ampun, ampun. Tapi BTW ada bolu ya di sini. Ini boleh, Mbak? Melu? Boleh. Ini bolu yang Medan ya? Iya, Pak. Oh, ini Medan, oke. Okay. Punya sayap, sayap bidadari. Kamu yang terindah, tidak butuh juri. Mimpi jadi nyata, mataku berseri. Hidupku bersinar, layaknya mentari. Tapi sedikit aja ya, Gemi. Oke, bye-bye, Gemi. Nah, kangen gak sama Gemi? Kangen. Kangen. Kangen banget. Nah, mau berenang gak? Gak mau, papa. Gak mau. Gak mau. Maunya sama papa ya, kalau seru ya, kalau Gemi. Yeay, udah sampai. Kok mesra sih? This is my first trip, first visit, first coming to Gaming House. Aku belum bisa kejar-kejar rabbit seperti kakak. Aku belum bisa main badminton. Tapi tunggu sebentar lagi ya. Tunggu sebentar lagi aku akan main badminton lagi kejar rabbit. Makanya lalu tadi dia lihat kamar, lihat lampu, rumah siapa ini? Aku nggak kenal ini sebelum rumahnya di sini. Iya dong, ini aja bookingnya. Waduh, maju mundur tanggalnya sampai Gemi kucus pulang dari dapil berhenti kampanye karena hari ini ada kutu-kutu datang. Terus dia tiunya ambil rapot. Azura sekolahnya sama kakak enggak? Jadi mamanya enggak repot ambil rapotnya banyak. Nah, langsung bareng ya. Bareng ya. Aduh. Asik, aduh. Nanti bawa dong, Mbak, segede gaban. Tolong suapin. Aduh, enaknya. Enak sekali ya, Mbak Dek. Jumpa lagi. Ini juga masih ada. Enak gak, nah itu? Sambel. Oh, ini sambel. Ini sambelnya di sini nih. Sambel. Pedes. Oh, pedes. Emang asal pedes. Kan pakai sambal, Gemi. Diculik sama Gemi, dadah mama mau ke sekolah. Oh, ke sekolah nih. Jadi Ajura mau ambil rapot. Hmm. Mau ikut ambil rapot gitu loh. Takut rapotnya merah ya kalau jadi Ajura ya. Apa yang dia pikirin ya? Kok masih cantik, oh, Nenek Ajura. Nenek Ajura.
pun cantik banget. Cik gitu mau tukeran-tukeran. Mau dikasih warisan. Mau tunggu warisan apa ya? Jangan bikin Demi salting dong, Dek. Mamanya itu perjalanan naik mobil dari Jember ke Surabaya, songgoang gini, terus gini, 4 jam ya begitu bentuknya. Terus tidur dia suka gitu. Si mamanya kalau tidur kayak songgoang gini, songgoang. Katanya ini tidurnya favoritnya Nabi. Oh iya. Yeah. Nanti sekarang songgoang ya? Nah, sekarang songgoang. Pokoknya aku lagi pengen lihat makanan ini bolu Medan. Beliin ya. Sekarang juga aku lagi pengen lihat bolu. Pokoknya harus beli sekarang dan harus main. Bisa aku pengen banget. Ya aku ini dong. Oke. I love you. I love you. Aku juga mau pergi deh. Hah? Gimana sih, Seng? Kamu suruh aku pergi, kamu pergi juga? Nah, anaknya dua orang lagi di tempat ibu KD, Gemi. Dan Azura ini hari ini pertama kalinya akan playdate di rumah neneknya. Jadi bakal seru banget. Langsung beli ya, Pak. Langsung beli, besok langsung pulang ya, Pak. Iya. Kan enggak mungkin nih kalau PP susah ya jadwal apa tiket pesawat pulang. Langsung ya, besok ya pagi-pagi aku bangun dari sana. Ya. Sampai, sayang. Love you. Princess satu bobo di atas. Kita nunggu princess nanti deh. Kangen banget bau halumnya, enak banget. Kangen banget tau. Coba deh kita lihat deh di depan ada kolam enggak. I miss you. Amira mau kemana? Adik Azura mana? Adik Azura yang mana? Nih, ada di atas, ada di atas. Tuh langsung menuju ke atas. Karena libur. Wah, yang sekolah. Iya, udah libur sekolah bilang. Mana mau kemana? Kemana? Korea. Korea. Sama siapa? Papa. Terus siapa lagi? Mama. Ini siapa? Jangan nyanyi, Tim.
kayaknya rumah Ibu Dayanti gitu, orang kira ada ya. Papa di mana bilang? Papa di mana? Di mana sih? Topi. Oh, Papa pakai topi. Papa. Papa. Makan crackers. Oh, Papa dari Papa ini ya? Papa CGK tuh CGK ya, Pa? Mendingan Papa punya pesawat sendiri deh. Amin. Amin. Enggak dong. Amin. Mungkin enggak ada. Amin. Aku bilang kayak Papa punya pesawat sendiri. Ya, sini dong. Sini. Bilang Papa, bilang Papa. Khusus ya. Minum. Papa. Mukanya merah. Kepedesan. Makan keripik pedes terus nangis marah kepedesan sendiri. Udah dilarang kan, tahu sendiri anaknya kalau dilarang makin-makin. Ini biar aja pasti. Oh iya. Oke. Nangus kan. Meleleh. Bye Papa, love you. Pesawat. Mau pesawat. Siapa Papa mau pesawat? Mau pesawat. Mau sama Papa. Oh. Mau sama Papa. Nangusnya itu. Oh iya, di sini Mama. Udah mati teleponnya Papa lagi jalan. Pulang ke kencana naik itu tadi tuh koper. Sampai kering. Pulang-pulang makan ini. Aku udah habis di mana. Sambil ngeret, Mama. Zombie anak. Ambil! Ambil! Cus kakinya. Ini teh oma. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Hai guys, hari ini seharian kita di rumah Gemi. Sekarang kita udah siap-siap mau pulang. Ya kan adek? Ya adek Bobo. Tuh adeknya Bobo tuh. Happy ya dek? Happy. Iya. Bye-bye guys, kita mau pulang. Bye. Karena papanya di rumah. Kenapa sih? Harusnya ada di mana nih, Moms? Medan. Harusnya sleep call di malam ini enggak jadi. Bye. Bye-bye. Kamu ikut ya? Bye-bye, Mbak. Bye, Kel. Wah, have fun. Bye, Tia. Bye-bye. Dadah, Mbak. Wah, ini sih parah, guys. Macet, guys. Ini sih parah. Ini sih kita ketinggalan pesawat sih kayaknya. Mestinya 3.30 boarding. Ini udah 3.30. Apa beli pesawat aja, Pak? Mau disuruh beli bolu ini, aduh. Mana belinya? Ini mau OTW makanya. Iya, OTW kemana, Pak? Ke Medan. Oh. Ke Medan. Dari sekarang harus pakai logat Medan nih sekarang ya. Dari sekarang. Iya, tak iya. Mau enggak? Madura itu, Pak. Ah. Aduh, bapak anak dua nih emang nih. Madura. Udahlah ya. Guys, doainnya. Kita terlibat dengan transformer sini guys. Lihat nih transformer semua guys. Aduh, oke, cobain ya. Udah terbang? Udah terbang, udah di towing pak, jadi ditarik gitu. Waduh, di dalam pesawat guys. Gini gimana nih pak, istri nih. Lu malah suruh beli bolu lagi. Tinggalan pesawat, ampun. Jalan. Aduh, bener tuh batu. Pesawatnya jalan, guys. Kita nebeng aja lah sama pesawat mana gitu, bisa nggak ya? Kita cari di mana yang ada transit pesawat ke Medan. Kan dari Jakarta nih udah habis flightnya nih sekarang. Misalnya ada di dari mana, dari Padang, apa dari Aceh, apa dari Bandung, ya kita ke Bandung. Itu kocak banget sih mau ke Medan ke Singapura dulu. Itu lu aneh banget tapi lama-lama. Ya enggak ada tujuan lain. Kayak gitu juga maksudnya. Ke New York dulu kali ya? Ke luar negeri dulu dong. New York ke Medan. Kira-kira berapa jam, Sep? Nah, ada nih, Bang, New York ke Medan.
90 juta. 90 juta, Bang. New York ke Medan 90 juta. 90 juta, Bang. Kita ke New York dulu. Nah, New York dulu baru ke Medan. Tapi 600 hari lagi. Lu aja sama keluarga lu, kan? Emang kita jangan nurutin apa aja kata istri. Karena kalau kita mau turutin, biasanya suka ketinggalan pesawat. Nah, kayak kita nih lagi ketinggalan. BTW ada bolu ya di sini. Nah, ini boleh Mbak Melu? Boleh. Ini bolu yang Medan ya? Iya Pak. Oh ini Medan, oke. Okay. Ini bolu apa kalau ini? Bandung Mbak. Bogor. Bandung bisa juga kita Bandung. Oh ini Bandung. Emang saya udah ke Bandung juga. Jogja juga barang apa? Jogja kita habis, ini ada Bali. Nih, nah ke Bali juga, Bang. Bali, saya udah ke Bali juga. Ini aja. Oh ini, kalau ini apa? Itu dia lapis lagi dari Tangerang. Iya benar, Bang. Bandara Tangerang, saya Bang. Saya Tangerang juga. Blueberry kita kosong, memang. Iya. Ya ke Medan lagi. Ya tetap harus ke Medan, Pak. Medan lagi? Iya, harus ke Medan nih, kapan dong? Besok pesan tiket dulu. Kita ketinggalan pesawat. Terus pesawat paling malam nggak ada, dan hampir semua pesawat ke Medan itu nggak ada, walaupun transit ya. Iya, walaupun transit nggak ada. Bahkan yang ada itu kalau kita kemana dulu tadi ya? Ini, Paris ya. Apa mana dulu? Vietnam. Di Vietnam ada, kalau ke Vietnam dulu. Tapi untungnya oleh-olehnya tetap ada kan. Medan ada, Makassar, Surabaya, Bogor, Bandung, Jakarta, kita beli semua. Udah jadi oleh-oleh ya kan? Ini tips buat kamu yang mau traveling, mau ngasih oleh-oleh, kalau tapi nggak harus berangkat. Nah, ini pura-pura aja. Udah, bandara. Sayang! Mahal nih harga bolunya. Beli 9 tiket, bos. Ini pura-pura capek dulu, Pak. 9 tiket angus, bos. 9 tiket angus, bos. Makasih ya ini. Apalah ini? Terima kasih ya. Siapa nama mbaknya? Siva. Emang mbak Siva. Keren. Bisa mewakili semua kota. Oke guys, kita pulang dulu. Makasih mbak Siva. Ini tiketnya adanya kita kalau mau ke Medan harus dari luar negeri. Jadi tapi kita hari ini nggak punya paspor. Ini lebih problem. Kita nggak punya paspor. Nah paspornya masih di visa buat libur akhir tahun. Kalau nggak tadi yang dari Paris itu kita udah beli nih. Kita lagi ngerjain si Yuda, kita bilang Yuda tadi dibilang pada Dadang, Yud kita langsung ke Medan jalur darat. Nanti kayak gondrong lagi pusing, Pak nanti saya mual, Pak. Nanti gue pengen lihat reaksinya. Nanti kita pokoknya sampai datang, Yud kita langsung bilang gini ya, Yud ayo Medan Yud. Oke siap, bagus dong, gitu dong Yud ya. Ya udah nanti beli ini aja Yud, apa obat nyamuk, takutnya kita tidur di pom bensin apa di mana. Oke Yud, oke. Ya, oke ya. Ini si full etole 2 juta. Lah iya buat kapan? Buat itu. Pak, ini tolnya arah Merak, Pak. Ya, sudah benar kan? Ya. Tapi kita nanti coba cari peristirahatan yang bisa istirahat aja. Nah, berarti ke Pondok Indah dulu, Yud. Ngapain ke Merak, Yud? Yud, Yuda malah ke Merak nih, Pak. Gak jelas, eh. Tolnya cari Merak, Pak. Katanya ke Merak. Yud, Merak ini beneran nih. Tol Merak, Pak. Wah. Teriak masih di rumah. Saya kira nyampe di Medan. Astaga, kok tapi enggak jadi ya ini? Iya, harus aku nitip bolu nih. Mbak Si, cari papa. Saya alhamdulillah udah pulang. Alhamdulillah. Nih, apa bawain bolu. Ini Bogor ada juga. Ini ada. Bali ada juga. Aku udah keliling Indonesia buat kamu. Alhamdulillah guys, akhirnya bisa kumpul lagi sama keluarga. Keluarga. Sampai banget kalau PP kayak gini. Tek-tok. Jadi kamu yang cari kamera naik mobil? Motor. Naik motor. Motor sama naik koper tadi. Bobo Yuni. Nah, pakai ini mainan barunya.